Kenapa orang lelaki tak jawab? Semua duduk belum makan lagi ke? Beri salam dekat sunat. Jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah yang kita faham bermaksud segala puji bagi Allah. Kalimah alhamdulillah walaupun ringkas tetapi mengajar sifat kehambaan. Alhamdulillah erti segala puji bagi Allah. Kita faham bahawa Allah Maha Sempurna. Allah Maha Sempurna, maka Allah saja yang layak dipuji. Kita sebagai hamba jangan ambil sifat Allah. Sebab kita hamba, sudah pasti apa saja kita buat ada kelemahan dan kekurangan. Sebab itu tak layak untuk dipuji. Sebab itu kalau kita buat kerja, jangan minta dipuji. Kerana itu hanya sifat Allah sahaja yang berhak dipuji. Kita sebagai hamba tak layak dipuji. Sebab itu bila orang puji kita, kan, wah musi nampak handsome ini kan, katakan alhamdulillah kembali kepada Allah. Perempuan nampak comel je, nampak cantik je, kan, kembali kepada Allah Ta'ala. Apa ni? Orang puji, orang puji. Contoh orang puji kita, wah subjek kau dapat imtiaz lah, oh, tengok siapa aku. Nampak? Dia lupa bahawa yang kecerdikan tersebut milik Allah. Sebab tu nak ajar kita kalimah alhamdulillah mengajar sifat kehambaan. Hanya Allah sahaja yang berhak dipuji. Kita jangan ambil sifat Allah buat kerja minta dipuji. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, salatan wassalaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi ajma'in wa ba'd. Allahumma ja'al jama'na hadha jama'an marhuma. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami merayu kepadamu ya Allah agar menjadikan perhimpunan kami pada malam ini ya Allah perhimpunan yang mengundang rahmat dan cintamu ya Allah. Wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Dan nanti ya Allah kami bersurah berpisah daripada program ini. Perpisahan yang kau pelihara kami ya Allah dari melakukan kemaksiatan kerana kami kepadamu ya Allah. Allahumma ja'al fi qulubina nurah. Ya Allah, tolonglah jadikan dalam dada kami ini ya Allah iman yang sentiasa bersinar. Wa fi sa'ina nurah. Akan kami dengar ya Allah, kami dengar radio, kami dengar lagu, kami dengar nasyid, kami dengar macam-macam ya Allah. Tolonglah ya Allah, apa kami dengar itu ya Allah akan menambahkan cahaya di rongga iman kami, rongga dada kami, bukan menambahkan kegelapan dan kesesaran di hati kami. Wa fi absarina nurah. Apa kami lihat ya Allah? Kami lihat TV, kami lihat YouTube, kami buka Facebook, kami tengok orang Arab. Apa yang kami lihat ya Allah, tolonglah. Apa yang saja kami lihat ya Allah akan menjadikan cahaya iman di hati kami, bukan menambahkan kegelapan di hati kami. Wa fi baitina nurah. Dan rumah kami ya Allah yang kami tinggal, di rumah kami yang daripada mak ayah kami di Malaysia sana ya Allah, tolonglah jadikan rumah tangga tersebut rumah tangga yang qualify dengan cahaya imanmu ya Allah. Wa fi qabrina nurah. Dan nanti Allah di alam kubur kami semua ini akan disemadikan, akan dibaringkan di liang lahat, dan tanah sedikit demi sedikit akan diletak di atas kami. Kita itu ya Allah kami terserah ke seorang yang kesepian. Tolonglah ya Allah terangi kubur kami nanti ya Allah dengan cahaya iman kepadamu. Wa fi akhiratina nurah. Dan nanti ya Allah di akhirat malaikat Israfil akan meniup sangkakala. Seorang akan bangun dari kubur masing-masing, seorang bangun, seorang bangun. Ada manusia yang dibangkitkan dari kubur kat dalam kepala babi. Ada yang dibangkitkan dalam kepala keledai. Ada terbalik kaki ke atas muka ke bawah. Ada manusia memandikan peluh. Ada manusia memandikan darah. Dan ada manusia memandikan nanah dan luka-luka itu daripada mereka atas maksiat mereka lakukan. Mereka menjerit dan melolong ketika itu. Ketika itu ya Allah tolong menangani kami daripada mahsyar nanti dengan cahaya iman kepadamu. Inna kata sami'a doa. Semoga ya Allah confirm mendengar rayuan dan permohonan hamba-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Suhamati Pengerusi yang saya kasihi, Pengerusi Persatuan. Ada kan? Kena arwah dah. Tadi ada. Ya? Yeah? Meeting, okey. Ya, dah ada arwah dah. Okey. Seterusnya adik-adik muslimin muslimat, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita malam ini berkumpul di sini mungkin masa tak panjang.
Dan maklum lah saya tidak ada program untuk di Aman, di Irbid sana. Jadi malam ni insyaAllah kita cuba gabungkan sebagai mukadimah 3-4 perkara yang kita bincangkan secara ringkas insyaAllah. Yang pentingnya perjumpaan kita dapat sesuatu yang kita dapat bawa balik di insyaAllah. Yang pertamanya, kita akan bincang tiga yang utama, kejayaan dan cabaran di Malaysia. Yang kedua, pengurusan cinta. Saya suka tajuk yang pengurusan cinta ni. Kalau di Malaysia, UIA, UKM, WISIM sudah panggil saya untuk ajar mengenai pengurusan cinta untuk remaja. InsyaAllah kita bincang cerita saya insyaAllah. Sebab untung saya dulu masa saya masih muda, sekali masih muda lagi, sebelum kahwin, dia tengok kalau kita bercinta, kita pun nak bercinta juga. Tapi cara kita salah sebab tidak ada orang bimbing, tidak ada orang ajar. Lepas saya kahwin berjumpa buku Al-Hubbul Islam Nasihat Al-Wan, baca oh begini rupanya. Barulah saya buat kaji balik, rupanya saya kena ajar remaja cara bercinta yang sebenarnya. Akhir cinta dapat redha Allah sampai ke syurga insyaAllah. Dan yang terakhir nanti kita akan bincang urusan minat melibuk bahasa Sarab. Ini benda baru sikit sebab benda ni tidak ramai di kalangan orang yang belajar agama ambil dalam pengurusan minda ini. InsyaAllah kita bincang secara ringkas. Yang penting kita dapat info dan kita dapat search lagi dalam internet insyaAllah. Baik, yang pertama sekali izinkan saya nak kenalkan diri saya, boleh? Kamu kenal saya tak? Tak kenal kan? Saya pun tak kenal kamu. Seri. Okay, sebab kata apa? Tak kenal maka tak cinta kan? Betul tak? Tak kenal maka tak cinta. Kalau dah kenal, kena bercinta. Setuju? Setuju tak? Muslimat? Confirm setuju kan? Setuju tak ni? Tak setuju. Bahaya tak setuju tu. Kenapa? Dengan sini eh. Nabi beritahu kita, la tadkhul jannah hatta tu'min wa la tu'minu hatta tahab. Kata Rasulullah SAW, kamu semua tidak akan masuk syurga sehinggalah kamu beriman, dan kamu tidak dikira beriman sehinggalah kamu bercinta. Artinya hanya orang yang bercinta sahaja, dada penuh dengan kecintaan, layak dapat syurga. Tapi kalau dia dada tidak ada cinta, orang ini jauh dari syurga Allah Ta'ala. Kena bercinta. Setuju tak? Malahan orang yang bercinta adalah tanda imannya sempurna. Sesiapa yang tak pernah bercinta, tak bercinta, tanda imannya tempang dan cacat. Setuju tak? Sebab tu kena bercinta. Betul kan? Kamu setuju tak ni? Tak setuju je. Kamu setuju tak? Tak setuju anak? Okay. Ada seorang perempuan jumpa saya di Malaysia. Dia tahu, ustaz, saya takkan bercinta ustaz. Saya akan benci dengan lelaki ustaz. Saya benci lelaki, saya takkan bercinta dengan lelaki. Saya takkan kahwin ustaz, saya dah lama ni ustaz. Saya kata dia, cuba cek kepala kamu. Saya ingat mungkin ada wayar yang putus di kepala kamu. Sebab manusia normal, manusia normal, fitrah dia, memang manusia ini mahu bercinta dan dicintai, betul tak? Ada manusia suka, saya suka membenci dan dibenci. Ada? Tak ada. Semua nak bercinta, betul tak? Semua manusia nak menyayangi dan disayangi. Itu fitrah. Sebab Islam amat-amat berat nak cinta. Dalam Al-Quran lebih 80 ayat sebab kelemah cinta. Sebab kelemah tu hub, mawaddah, seumpamanya, banyak kelemah-kelemah berkaitan cinta. Malahan bismillahirrahmanirrahim itu pun kelemah cinta. Sebab Islam adalah agama cinta. Sebab tu kita kena bercinta. Setuju? Tak setuju lagi? Tetapi kamu dah faham, cinta yang diajar oleh Islam tak sama dengan cinta yang diajar oleh Barat. Cinta yang diajar oleh Barat asasnya nafsu. Adapun Islam, cinta yang diajar oleh Islam asasnya iman. Iman asas cinta kita. Cintakan Allah Ta'ala. Sebab itulah Islam mewajibkan cinta lelaki dan lelaki. Kalau Barat, lelaki-lelaki cinta dia panggil gay, homoseks. Sebab cinta je atas dasar nafsu. Islam wajibkan cinta perempuan dengan perempuan. Kalau Barat, perempuan-perempuan kita bercinta, dia panggil lesbian, sihab. Betul? Sebab bagi dia cinta itu nafsu. Islam tak begitu. Islam menetapkan cinta itu dasar-dasar iman. Sebab tuan kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman sehingga kita cinta saudara kita lebih bercinta sama macam kita cinta diri kita sendiri kan. Dan banyak lagi tingkat-tingkat cinta yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab tu ada sekalian, kita kena bercinta lillahi ta'ala.
berkata seorang pakwa kepada makmur dia, "Sayang, cintaku padamu sejati hanya mampu dipisah oleh mati." Wah, hebat tak? Tak hebat, tak hebat. Itu cinta dunia. Kenapa? Sebab cinta atas nasa nafsu, memang cinta dia bila mati habis tak. Dalam Islam, orang yang bercinta kerana Allah Ta'ala, dia akan bertemu di padang mahsyar. Malah bertemu dalam syurga. Dan dalam syurga nanti cinta dia akan bersemi selama-lamanya. Khalidina fiyah, kekal selama-lamanya. Memadu cinta. Faham tak ni? Satu hadis yang Nabi tahu. Sab'atun. Yazid kemurah azidah illa zillu. Tujuh golongan yang dapat arah Allah Ta'ala. Antanya lah, rajulani tahabani fillah. Dua lelaki yang mencintakan Allah. Mereka bertemu kerana Allah. Berpisah kerana Allah. Artinya di padang mahsyar mereka bertemu. Ulama menyatakan termasuklah pasangan suami isteri. Suami sayang isteri kerana Allah. Isteri sayang suami kerana Allah pun bertemu di padang mahsyar. Artinya oleh panas memandikan peluk. Tapi orang yang mencintakan Allah ini akan memadu cinta dia di padang mahsyar, dapat nama arasy Allah Ta'ala lagi ekon sejuk. Kenapa? Cinta dan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dalam satu riwayat menceritakan, seorang lelaki dalam syurga, seorang dalam neraka. Lalu sahabat dalam syurga kata, "Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya sahabatku itu, ya Allah, berada dalam neraka. Sedangkan aku cinta dia, ya Allah, kerana-Mu." Allah dengar doa dia. Allah kata, "Wahai malaikat, keluarkan sahabat dalam neraka ini dan tempat sama-sama sahabat dalam syurga kerana cinta tulus lillah kerana aku." Masuk syurga dia. Artinya orang yang bercinta kepada Allah Ta'ala sampai dalam syurga. Sebab itu Islam ajar kita bercinta. Kasih sayang. Sebab itu kita kena bercinta. Yang misalkan cinta bukan mati. Yang misalkan cinta itu ialah neraka. Neraka yang misalkan cinta. Kata seorang pakwa, bermakmur lagi. Sayang kan? Lagikan lautan api, rela kurenangi. Hebat tak? Kamu puan kat sini, kalau lelaki kata macam tu pada kamu, cabar dia, pergi masyarakat hati, ikut saya ke mana? Kita pergi ke kolam indah water. Kau nampak tak kolam indah water, nampak? Renang sekarang. Kalau dia betul berenang, ha, betul ikhlas lah tu. Lautan api, lautan api, rela kurenangi. Kamu tahu tak apa tu lautan api? Neraka. Neraka, lautan api sebenarnya neraka. Lagikan neraka, reka kurendangnya. Renang tengok. Sebab kalau ada sekalian, yang misal cinta itu neraka. Contoh-contoh je ni. Ada student ni aman ni kan. Laki seorang, bandi dan bandan kan? Dia berkapa dua orang ni. Contoh je ni, saya tak ada kot. Kapa dua orang ni kan, makan sama dua orang. Apa tu, dating dua orang sama kan. Buat masih kan. Tiba-tiba dia pergi jalan orang naik kereta orang dia kan, ataupun pergi makan orang dia, buat maksiat, tak ada Allah murka. Tiba-tiba takut Allah Ta'ala, jalan orang ni datang kereta hentam, mati dua sekali. Oleh kerana mati kadang buat maksiat, akhirnya Allah murka dia, na'udzubillah masuk neraka dia dua sekali. Dalam neraka, dan kadang lelaki kena azab, perempuan kena azab, akhirnya pakwa dia nampak awet dia kena azab neraka. "Eh awet aku, hai awet, hai sayang, how are you today?" Awak kata pakwa dia, "You see me, I really, really hot." Oh hot. Dalam neraka oh hot, dah panas lah. Dalam neraka, tak sempat bercinta dah. Yang tu kena balut, yang ni kena balut. Akhirnya, hidup mereka derita-derita. Kekal derita selama-lama dia. Sebab tu yang misalkan cinta, neraka. Sebab tu kita kena sayang sebab tu kerana Allah Ta'ala. Cinta awet kita kerana Allah. Boleh? Setuju tak? Yes. Sebab tu kena faham. Dalam Islam ni, Islam agama yang mengatur hidup. Contoh macam ni. Kat sini siapa yang pernah minta haji? Pernah minta haji tak? Kan? Makan-makan, kenyang, pergi haji. Kan? Kalau tak makan, usaha pergi haji. Dah, kena makan, pergi haji tak? Artinya nak, kalau saya minta haji, boleh tak sana ke tepi? Ke tepi, pun haji. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Orang marah tak? Orang marah. Itu bau bintang haji. Ada peraturan dia. Kan cerdik orang ada haji tu. Sebab ada peraturan dia. Kalau tak ikut orang marah. Sama dengan cinta. Takkan cinta tak ada peraturan? Kalau peraturan tadi ikut cara yang Allah tu, semua suka.
Mak ayah suka, Allah lagi suka masuk syurga. Tapi kalau main cinta, tak ikut peraturan, ikut kita je, ikut nafsu kita, ikutan je. Mak ayah muka, Allah lagi muka, tempat neraka. Faham tak ni? Sebab ada sekejap contoh. Ada pembaris tak? Ada pembaris? Nak minum pembaris je? Tak ada? Haa, minyak tak apa, pergilah minyak. Dia keluar lah, okay. Contoh-contoh ya. Saya beritahu kamu cinta. Ini diibaratkan satu pembaris. Digambarkan inilah kehidupan kita. Di sini kita lahir. Kita membesar. Di sini kita umur 25. Kita kahwin. Cara umum . Kita kahwin dan kita terus kahwin sampai umur 65. Kita mati. Artinya kita hidup bersama pasangan kita lama ataupun dengan keluarga kita lama. Ya, 25 tahun kita dengan mak ayah kita, 25 sampai 45, 40 tahun kita bersama pasangan kita. Dengan sini. Sekarang ni umur kamu sekitar 20-an. Umur ini adalah umur yang paling kritikal dalam hidup kamu sebenarnya. Kalau kamu salah langkah, kamu kahwin di sini. Artinya, tahun pertama mungkin kamu bahagia. Tahun kedua, ketiga mula derita. Derita sampai umur 60 tahun, sampai 65 tahun derita. Artinya hidup di atas dunia ni 40 tahun derita, hanya 5 tahun yang bahagia. Sebab tu kalau salah pilih, nanti kita menempah semua hidup kita daripada start kahwin sampai akhir nyawa kita derita dan terus derita. Sebab tu jangan salah langkah. Umur 20-an ni umur yang paling kritikal sebenarnya. Sebab tu kalau nak pilih, ikut cara Islam, cara kita pilih. Boleh ? InsyaAllah. Masa datang kita akan bincang macam tu, insyaAllah. Nama saya Muhairi bin Zainuddin. Sebab cinta je, kan? Telah berkahwin 4 orang anak. Telah kahwin 4 orang anak. Isi seorang je. Isi saya orang Terengganu. Okay, saya orang 9. Selera rendah, mendengar dari Al-Quran Terengganu. Kemudian ke Mesir tahun 92. Sehingga 92 kamu ni ada tak lagi? Sehingga 92 tu mungkin mak ayah kamu tengah bergurau di pasar malam. Borak-borak ke apa kan? Okay, kemudian 96 saya habis. Masa di Mesir dulu, saya kuliah Usuluddin Akidah Falsafah. Masa tu saya ada 15 subjek terakhir. 6 subjek saya dapat imtiaz. Mumtaz. 5 jadidan dan baki jahit makbul tak ada. Itu Azhar Mesir. Siapa tahu, kalau kau saja Harry nak 1 juta belajar ke Azhar semula. Saya kata tak nak 1 juta, ambillah 1 juta. Saya tak serik nak belajar Azhar ni. Sakit. Saya kita nanti masa akan masuk tajuk nanti kerjaya masa belajar. So masa belajar pun saya bekerja, setiap bulan saya hantar duit ke mak saya $1 setiap bulan. Okey. Kemudian balik mengajar, dah mengajar, dah kerja, dah duit mak ayah saya rasa baru kahwin. Kahwin mana? Kahwin di Mesir. Saya jawab sama master. Sama master tu saya berkahwin dengan isteri saya. Dan isteri saya masa tu baru tahun 1 naik tahun 2 di Mesir. Umur dia baru 21 tahun. Tak apa, umpan ni kawal. Nampak ni? Kalau lelaki ni kalau awak jawab sikit tak apa. 25 tu cantik lah. Okey. Kemudian di Mesir, kasih tempat kerja saya sikit. 2003 saya balik Malaysia dan saya mula bekerja. Pekat awal saya bekerja sendiri. Nanti saya cerita masalah kerjaya. Okey. Cerita masalah kerjaya sikit. Ada sekalian, masalah kerjaya di sini ada satu kata akhbar. Kesempitan hidup punca ramai bercerai. Untuk pengetahuan, tahun lepas 2012, setiap 1 jam 3 pasangan bercerai di Indonesia. Setiap 1 jam 3 bercerai. 10 jam 30 orang. Satu hari hampir 70 orang bercerai setiap hari. 60% punca perceraian adalah masalah duit. Kewangan yang tak cukup. Memang kewangan tak cukup ini akan jadi krisis rumah tangga. Walaupun mereka cinta 4-5 tahun, tapi krisis kewangan, gagal menguruskan kewangan, ramai yang bercerai. Okay, macam aku berkerjaya nanti. Ada sekalian, saya masuk kerjaya. Saya diajar
Saya diajar bahawa bila sebut kerjaya ini, kerjaya kita ada dua. Satu, kerjaya kita yang hakikat yang tidak boleh pisahkan dengan hidup kita, iaitu kerjaya sebagai hamba Allah, sebagai pekerja Allah, sebagai petugas Allah, sebagai khadam Allah. Itu yang pertama. Perkara ini tak boleh pisahkan hidup kita. Artinya, sebagai hamba Allah, kita kena bekerja untuk Allah. Itu kerja asas kita. Faham tak ni? Di mana kamu dicampakkan saja, kamu dicampakkan di atas laut ke, di daratan ke, ingat kamu ini Abdullah, hamba Allah, kena bekerja untuk Allah. Itu yang pertama sekali. Kalau tidak, hidup kita kosong nanti. Sebab tu kita ingat bahawa kita hidup untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sumpah setia kita Allah Ta'ala. Kena ingat kerja utama kita ialah khadam Allah, petugas Allah, nasrullah, bantu agama Allah. Man ansari ilallah, nahnu ansarullah. Ingat itu kerja utama kita. Yang kedua baru kerja khusus untuk nafkah. Apa dia? Ikutlah apa saya kerjaya, artinya itu untuk tampung kehidupan kita. Sebab itulah istilah profesional, ulama tak wujud sebenarnya. Sebab profesional ini profession, kerjaya. Sama ada dia tu ulama atau orang jahil, dia ada profession dia, ada kerjaya dia, dan dia buat kerja profesional. Orang yang tak lepas SPM, dia kerja tukang kebun, dia buat dengan profesional, dengan jangan jelah waktunya, kerja cantik semua, maka dia profesional dalam bidang perkebunan. Kita, ya Allah bagi sedikit ilmu, kerja sebagai apa? Sebagai guru, maka kita profesional dalam bidang guru. Kenapa ni? Artinya dalam Islam tidak ada pemisah antara profesional dan ulama, tak ada. Sebab profesional ni semua kena profesional dan semua kena profesional. Tak kira dia tu orang jahil ke orang alim ke, dia kena profesional. Tindakan dia tindakan profesional, ikut peraturan dan buat yang terbaik. Nampak ni? Sebab itulah pemisahan antara profesional dengan ulama ini adalah satu kategori yang diajar atau disusun oleh sekular. Bila orang agama je, macam hebat selama agama pun, tetap ustaz, ustazah. Yang tu pula, bidang peguam, bidang peguam, itu profesional. Walaupun dia tu ustaz, walaupun dia tu ulama, dia ambil bidang peguaman, maka tak panggil ustaz dah, tetap panggil profesional. Ini sekular. Kenapa ni? Sebab profession ini, dia kena tindak jadi profesional, tindakan dia. Kenapa ni? Kamu tiba nanti kena pilih sebagai wartawan kan? Ada sahabat anda di Palestin, dia kerja wartawan sini harian. Maka dia bukan sebagai profesional sebagai wartawan. Apa ni? Okey. Erti sekarang ni kita ada dua kerja. Satu kerja sebagai hamba Allah, khadam Allah, petugas Allah. Ini tugas hakiki kita yang kita bawa dengan Allah Ta'ala nanti. Yang kedua, cari kerja untuk nafkah diri sendiri dan keluarga. Dua-duanya wajib. Faham eh? Baik. Apabila bertembung antara keperluan diri dan keluarga dengan keperluan tugas kepada Allah Ta'ala, maka nak tak nak kita utamakan tugas Allah Ta'ala. Sebab tiba-tiba orang yang entah semua dapat jadi apa pengarah apa kasino di Genting Highlands kita kan, gaji sebulan RM20,000, RM30,000 sebulan kan. Walaupun itu kerja yang di-offer oleh kamu, tapi kerja sebagai hamba Allah, maka utamakan Allah. Yang kerja yang tak sesuai dengan Allah, kita tolak. Faham eh? Baik. Adik sekalian, saya balik 2003. Sebelum saya balik Malaysia, di Mesir, saya campur semua eh. Di Mesir, saya belajar. Kamu sekarang belajar kan? Yang pertama sekali, dalam otak saya, bila saya datang ke Mesir, datang ke Jordan ini, tugas saya belajar, bukan bekerja. Saya tak perlu jadi macam mak saya bangun 4 pagi buat kuih. Saya tak perlu jadi macam pakcik saya pergi potong getah pukul 5 pagi. Saya tak perlu macam kakak saya bangun pagi, terpaksa bangun pagi untuk pergi office. Semua itu semua kerja orang. Kerja saya, kerjaya saya belajar. Saya tak perlu pikul cangkul pergi sawah. Tak perlu. Sebab saya belajar. Kerjaya kita belajar, maka kena belajar. Sebab itulah kalau mak saya bangun 4 pagi, haram bagi saya bangun 6 pagi. Kalau mak saya bangun 4 pagi, saya bangun pukul 2 pagi. Baru adil. Mak saya dah terletih cari duit untuk tampung saya belajar. Takkan saya di Mesir luar negara relax. Tak adil. Maka saya kata kalau mak letih, saya lebih
patut letih lagi. Sebab tu saya di masa belajar dulu, saya tidur sehari 2 jam je. Kenapa? Sebab saya bodoh. Saya bodoh. Orang lain pandai baca saat akhir sebab dia pandai. Saya bodoh sebab tak ada skill. Dan strategi saya, pertama sekali saya dapat kitab. Kitab saya dulu akidah falsafah kan. Kitab-kitab ini apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala falsafah Yunan tu kan. Tebal 300 surat lebih kurang. Saya kata apa? Oleh kerana saya datang jauh, maka saya mesti khatam kulit ke kulit. Haram bagi saya tebuk ikut syllabus. Memang doktor pandai. Kau baca ni syllabus dia kan ikut-ikut syllabus kan. Macam kita sekarang lah kan. Ikut syllabus ni, syllabus ni. Mana tak syllabus, haram nak baca. Tak baca. Itu pengkhianat nama dia. Kenapa? Sebab kita datang dari jauh, tiba-tiba kita tiga-tiga musuh tak ada khatam. Malu lah. Sebab tu kamu, bidang apa? Usul fiqh. Kerana khatam kita usul fiqh tu, kamu dah mulin. Tak amuk, betul-betul. Sebab kamu diamanahkan. Betul dia fardu kifayah di Indonesia. Sampai sini dia jadi fardu ain. Sebab tu kamu kena mulin, kena betul-betul tak amuk dengan ilmu tersebut. Saya belajar dulu sebab saya bodoh. Setiap buku saya mesti khatam 3 kali. 3 kali apa? Baca yang pertama panggil baca bodoh. Sebab bodoh pun. Baca pertama, jangan guna kamus. Baca je, tak faham tak apa, baca je. Yang penting dah habis khatam je, yang pertama kita semangat. Dah khatam. Yang keduanya, kita dapat tasawuf umum apa dalam kitab tu. Sebab ada bab yang tak faham di depan, dah khatam pun faham apa yang dibincang dalam bab pertama tu. Yang pertama, baca bodoh dulu. Sebab kita bodoh. Jadi kalau cerdik, cerdik nak biasa pun baca buku atau orang cerdik. Sebab tu ramai yang gagal. Sebab tak ada sekedar, kita kena rasa bodoh. Itu baca pertama, nanti saya ajar nanti. Biasanya saya baca macam tau. Subjek atau ada 15, saya dulu 15 subjek. Saya peksa sekali, bukan pilih-pilih 5 subjek tak. Mesti peksa 15 subjek terus. Okey, saya buat 5 subjek. Subjek pertama, saya buat kolom pertama 50 surat. Kolom 2, 100 surat. Kolom 3, 150. Kolom 3, kolom 4, 200 surat. Sampai 300 surat. Satu hari saya kena baca 50 surat. Untuk satu buku. Kalau 5 buku, 5 buku saya baca 50 surat satu hari. Baca tanda, right, khatam. Right, khatam. Khatam semua. Boh, khatam peringkat pertama. Sebab saya belajar. Tang kerja jauh ni, bukan bekerja. Nampak ni? Sebab tu kena belajar. Habis khatam, saya ambil strategi yang kedua. Saya baca peringkat kedua ni, baca untuk faham. Yang pertama tadi, baca untuk tasawuf umum saja, apalagi kitab tersebut. Yang kedua, baca untuk faham. Maka saya baca, dan bila baca kedua ni, mudah faham dah. Dan biasanya, kamus guna sikit-sikit dia. Sebab kita dah berkuasai buku tu sebab baca kedua. Habis yang kedua, saya dah faham. Masuk yang ketiga, baru saya baca dan terus buat nota. Saya buat nota, kulit ke kulit, semua nota. Akhir bila peksa, buku saya simpan, saya baca nota je. Bayangkan kalau buku dah 3 kali khatam ada nota, kita boleh agak macam mana pendapatan kita. Betul tak? Masalahnya kita ini ramai yang perasan cerdik. Lepas tu kalau belajar, cuma belajar nak tidur, buku. Jalan, buku. Nak main, buku. Buku di tangan. Kenapa? Sebab kita belajar. Maka jangan pisahkan buku dengan kita. Kalau relax kan, naik bas ke, naik taksi kan, relax kan. Tu cerdik tu. Dan perasaan dia cerdik. Sebab tu kamu kena ubah sikap. Di mana kamu berada, buku dengan kamu. Ni nak peksa, baru pegang buku. Kan, tidur malam pun, sebab nak peksa, baru tidur pegang buku. Kalau peksa lambat lagi, haram. Tidur, buka Facebook. Kan, buka WhatsApp. Ya tak, buku jauh sekali. Nak peksa esok, barulah tengok buku. Sikap ini, insyaAllah, gelap masa depan. Sebab tadi sekalian, kalau kamu nak cemerlang, kamu kena perasan kamu bodoh. InsyaAllah, kamu berusaha sungguh-sungguh. Sebab kamu rasa kamu tak pandai. Okey? Itu. Sebab tadi sekalian, masa belajar, kita belajar. Dan kejayaan kita adalah belajar. Maka kena belajar. Ini tak, kan? Sibuk, kan? Dengan benda lain. Okey, itu pertama. Yang kedua, saya terlibat dengan persatuan. Saya masa tu, saya setiap usaha persatuan.
anak negeri, terlibat dengan pemeram dan terlibat juga dengan anak negeri. Sibuk. Bagi saya, orang persatuan orang cerdik. Kenapa? Sebab orang persatuan ni otak dia cair. Orang lain tidur je. Betul tak? Masa banyak tidur. Tapi orang persatuan ni masih sibuk fikir persatuan, fikir orang lain. Sebab tu orang persatuan ni dia pandai menghargai masa. Sebab tu ada masa sikit baca buku, masa sikit buat nota. Kenapa? Masa dia mahal. Tapi orang yang tak persatuan biasa dia selesa dengan masa dia. Sebab tu dia banyak relax. Dia tiba, dah biasa dah. Oh sedar, masa dia dah habis jam tu je. Sebab tu orang yang pandai menghargai masa kebanyakan orang persatuan. Dan nanti bila kamu kerja, kamu tunjuk resume kamu, biasanya orang akan tengok kamu dapat four flat ke apa, rumah flat ke tak. Orang tengok apa? Pengalaman kamu. Jadi pengarah program ni, jadi usaha persatuan ni, jadi pengarah apa, jadi ketua pelajar ni. Orang macam ni biasanya mudah sangat diterima kerja. Kenapa? Saya banyak hampir tak tahu terima lugu orang kerja untuk jabat saya. Saya tengok kalau dalam subjek cemerlang, persatuannya KO, orang ini tak kreatif, saya kata. Tak kreatif. Kenapa? Sebab otak dia tak pernah diajar untuk berinteraksi dengan manusia cara yang persatuan dan tiba-tiba pengurusan. Dia tak cerdik. Dia tak kreatif. Sebab tu biasanya kalau organisasi, dia kata resume, tengok pelajar yang banyak terlibat dengan persatuan. Sebab tu kalau boleh kamu buat programnya, jadi AJK masakan majlis ni pun tak apa. Nampak terlibat dalam program tu. Ada 10 program, semua AJK masakan. Dia kata ni bagus ni, kreatif masak ni. Sebab terlibat dalam persatuan. Sebab tu terlibat dalam persatuan adalah nilai tambah kepada orang yang nak jadi kerja. Faham tak ni? Sebab tadi sekalian, kamu kena terlibat dengan persatuan. Sebab ini, persatuan ini realiti dunia masyarakat. Dalam persatuan kamu kena kutuk. Betul tak? Kerja tu tak betul, betul kan? Kamu terlibat masyarakat nanti lebih 1000 kali ganda teruk daripada persatuan ni. Kalau kamu di sekolah, guru kan, di sekolah macam-macam puak. Puak baju kebaya ada. Puak kain tudung bawal ada. Puak kain tudung yang pusing-pusing pun ada. Puak kereta Gen 2 ada. Puak betul. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah manusia yang berpuak ni? Persatuan inilah mengajar kita menghadapi kerenah manusia. Sebab tu terlibat dalam persatuan. Walaupun ejek kecil pun tak apa, dia penting terlibat. Kenapa? Dia mengajar kita ilmu bermasyarakat. Ilmu kerenah orang. Okey? Adik sekalian, saya belajar. Kemudian di Mesir, masa semester tu saya dapat sponsor daripada satu syarikat, Northern Consultant. Tiba-tiba dia sponsor saya, dia tak mampu sebab master ekonomi Malaysia jatuh tahun 97. Down. Dan dia hantar surat saya, dia tak mampu dah. Saya kata, sudahlah kali ni. Dia sponsor saya belajar, tiba-tiba tak boleh sponsor saya. Tiba-tiba saya teringat, masa saya belajar dulu, saya suka baca surat khabar, Al-Hawadis namun Rabah Al-Masih. Dia banyak istilah-istilah moden, istilah perubatan, istilah perdagangan, istilah perhotelan, banyak istilah. Saya kumpul istilah tu dan saya buat buku dalam 300 muka surat. Buat 300 muka surat, akhirnya saya jualkan, saya tadi dia famous istilah hadisah, al-istilahat al-hadisah, istilah-istilah moden. Dan 300 muka surat ni, pilih 300 muka surat. Saya cetak modal saya RM2 satu buku. Saya jual RM12. Satu buku saya dapat RM10 lebih kurang. Saya cetak 2000 naskah. Tiba-tiba tempoh sebulan lebih habis buku tu. Saya dapat koleksi hampir RM20,000. Saya kata, boleh tahan. Saya fikir, rupanya buat buku boleh buat duit. Buku kedua saya tahun 2000 sampai Malaysia kejap. Sebab duit dah habis. Buat apa lagi ni? Saya teringat masa di Mesir. Ni rahsia eh. Masa di Mesir, saya ikut kursus jenazah. Tapi saya tak faham. Lalu saya kata, saya tak faham juga. Saya panggil guru tu, saya belajar. Saya bukukan. Dan saya ambil gambar semua. Lalu saya cetak di Malaysia. Buku tu dalam 200 surat. Sebiji buku saya untung dalam RM5.
dan saya berjaya jual hampir 30,000 naskah. 30,000 kali minggu berapa? Ya, 1,000 lebih kan? Dengan duit itu, saya boleh pergi Mesir balik, bawa anak isteri saya, dan saya bawa mak ayah saya pergi Mekah dan datang ke Mesir juga. Dengan sebiji buku. Saya kata, wah, bawa sebiji buku. Yang tu yang jadi penterjemah tu. Okey, saya pergi Mesir balik. Maka saya pun mula tulis buku. Dari awal saya cari buku Arab yang kecil-kecil ni menipis. Saya terjemahkan. Contohnya Dr. Hussein Syahatan dia, dalam buku cara menghadap perpeksaan. Ni amalan dia, macam ni, ni kan. Saya terjemahkan dia. Jadi saya sempat siapkan dalam 7 tajuk, 7 buku. Antaranya terbit agensi yang pendidikan seks nasi umat. Dia tebal, saya ambil, tapi tak ulat tu. Saya ambil satu tajuk, saya jadikan satu buku. Kemudian tajuk buku yang lain lah, buku sihir lah pun. Saya nampak buku menarik, saya terjemah je dalam 7 biji buku. Sebalik Malaysia tahun 2003, duit tak ada. Kan? Bila duit tak ada, saya ada 7 buku yang saya terjemahkan. Saya jumpa penerbit, penerbit beli buku tu harga dia RM11,000. Faham tak ni? Terjemah tu saya buat sambilan je. Kan? Lepas Isyak kan, lepas kita relax tu, ambil komputer kan. Ambil kita tu, taip kan. Saya ambil dalam satu jam je. Kata taip, kumpul-kumpul, jadi tujuh buku. Siap. Nampak ni? Yang keduanya mengasah kita untuk menulis. Dan ada buku yang saya menyampah, nak terjemah. Buku menarik, tak ada menarik, tapi poin-poinnya saya menyampah. Tak jadi ni, menulis ni tak sepala dengan saya. Kan? Saya lebih idea daripada dia lagi. Cewa kan? Maka saya macam mana tahu? Saya ambil buku yang sama tajuk dari 4,000 buah, saya kumpulkan dan saya buat buku saya sendiri pula tajuk yang sama. Tapi pandangan saya pasal 5 buku tadi. Akhirnya buku saya. Sebab senang tahu, sebab kita kalau terjemah buku orang, sebab kita kena ikut apa yang maksud dia nak. Kan payah. Jadi sekali saya ambil mana part-part yang saya nak, mana yang part yang saya tak nak, saya buang. Dan saya gabung buku lain, dia lagi buku akhirnya, jadi buku saya dan saya jual buku tu. Nampak tak ni? Yang pentingnya apa dia? Yang pentingnya kita cuba belajar menulis. Bila ajak menulis tu, saya terfikir. Dulu kamu istilah hadisah, laku. Saya kata, kena buat kamu yang tebal sikit ni. Maka terdetik hati saya nak buat kamu lebih tebal lagi. Kamus Al-Miftah. Tahu kamu Miftah tak? Kamu Miftah yang tebal kan? Saya kata setahun siap kot. Kan kita kerja gila-gila kan. Setahun siap kot. Maka saya tanya pada sahabat survey dulu, pada Malaysia, kamus apakah yang mudah kamu guna? Dan kenapa beli kamus ni? Banyak-banyak kamus, kamus maurid, boleh jadi kamus utama dia orang. Sebab maurid senang cari. Dan dia modern. Okey, saya kata, maurid ini projek saya. Okey, saya kumpulkan lagi 20 dalam 12 kamus lain, saya kumpulkan. Akhirnya, saya mulakan buat kamus maurid, tukar pada kamus Al-Miftah. Dan saya tambah lagi kelimah-kelimah yang baru. Pertama-tama buat. Tahun kedua, down sikit. Tahun ketiga, lagi down. Bila orang tanya saya tahu apa? Ka'annani asbahu ala bahar dumu. Betul, menang betul. Saya tak tahan dah. Saya beritahu adik saya, Nazri kata saya dah nak fed up dah. Masa saya dah 70% siap kamus tu, saya tak campak je, tak nak buat dah. Aku nak kamus letih sangat. Tak macam terjemah buku, tiba aku senang. Tak faham, kita buat faham, kita faham. Kamus tak macam tu. Jadi adik saya dengan Sok Fuad, tolong saya, target setahun pun tak siap juga. Tahun kedua, 5 tahun baru siap kamus tu. Tak apalah, sekumpulan ni kita dah usaha. Nampak ni? Okey, adik sekalian, bila kita dah berjaya buat buku, memang penulisan ini yang pertama sekali akan meninggalkan apa kesan ilmu sampai kita ibun tahun. Yang keduanya, betul, dia akan support kehidupan kita. Buah rezeki. Bayangkan kamus Al-Miftah tu, terbitan pertamanya, saya jual sebiji tu 100, 200 lebih, tapi sebab beli banyak, saya jual RM180.
Menteri Besar Negeri Sembilan, dia ambil 1,000 naskah. Dia borong 1,000 naskah. RM180 kali 100,000 berapa? Ya, saya dapat ambil tu. Okey. Jadi bila penulisan itu akhirnya pun dipinang oleh Majlis Amir Islam Negeri Sembilan untuk bantu siapkan protes Rahfah Negeri Sembilan sebanyak 35 tajuk setahun siap. Kemudian Jemputan Mufti jemput saya untuk jadi panel penterjemah Jemputan Mufti. Antaranya buku Hikman Haji, kemudian buku Aqidatul Muslimin, Aqidatul Mu'minin, Mustafa Khid. Itu dua yang wajib utama lah. Dan yang lain kita buat kecil-kecil buat juga. Okey. Bila begitu, bila besar sikit, saya berniaga. Kemudian saya berjaya beli bangunan 4 tingkat. Okey. Macam ni campur tak apa campur . Yang pentingnya masa habis macam-macam. Adik sekalian, ramai di kalangan kita ni merasakan lepas belajar dia nampak kerja dia nak kerja makan gaji. Ini yang biasa diajar oleh orang tua kita. Termasuk mak ayah, kakak saya tu juga bila saya buat kamus tu tak saya buat usaha sejak saya kerja sendiri. Kakak saya tu asyik saya berhentilah kerja makan gaji lah. Tapi mak ayah saya lawan. Siapkan saya lawan pasal sana akhir berjaya. Ada sekalian, sebenarnya dalam bidang perniagaan amat-amat membantu untuk melahirkan jutawan. Saya tahu kamu, kalau kamu balik Malaysia jadi guru, Jacob saya contoh kan, mula dengan DG40 kan? DG40 kan? DG42? DG42 pun, lebih kurang lah. Gaji basis kita 2,000 atau 1,800 ke 2,000, masuklah dalam 2,500 sebulan. Ada sekilas, sebenarnya 2,500 ini di Malaysia dalam kategori miskin lagi. Miskin lagi. Okey. Kalau kita kerja 30 tahun sampai DG48 lebih kurang, gaji kita RM6,000 sebulan. Banyak tak? Bagi kita yang ala kadar ni banyak. Tapi orang berniaga sikit . Sebab ada sekalian, Saya berniaga 2003 saya berniaga 2005 tahun. Apa? 2008. 2008 saya alhamdulillah boleh beli rumah cash. Saya berniaga 2003, 2008 saya beli rumah di Seremban cash. Saya kata, "P, kalau abang kerja makan gaji sampai tua, rumah ni kita hutang lagi." Nampak ni? Sebab berniaga. Alhamdulillah, saya dah berniaga tahun 2010, saya beli bangunan 4 tingkat di pada Seremban. Kenapa berniaga? Saya kalau saya berniaga bangun 4 tingkat ni, saya tak mampu beli. Faham tak ni? Kalau saya kerja makan gaji yang 4 tingkat ni, saya tak mampu beli. Apa yang sekalian, rupanya di kalangan kita ni ramai yang cerdik, tapi bila dia habis belajar, kecerdikan dia mati. Bila? Sebab dia kerja makan gaji menurut perintah. Saya ingat menurut perintah. Akhirnya semua kreativitian dia terhalang dan terbantut sebab kerja makan gaji. Tapi orang cerdik, bila dia kerja sendiri, maka kekreatifan dia berkembang dan dia memang cerdik. Sebab apa? Sebab dia akan cari peluang demi peluang dan peluang demi peluang. Okey, saya berniaga lagi. Akhirnya saya buka buku, saya terbitkan lagi filem. Saya terbitkan filem animasi. Sebab itulah saya pergi TV Hijrah, TV kebanyakan mereka tu terutama Ustaz Wan Alias, sekarang ni pemangku CEO, dia respect dengan saya. Dia kata apa? Setakat ini, saya lah satu-satunya dalam pasal Timur Tengah dalam bidang agama yang jadi penerbit filem animasi. Lalu ada lagi. Asal idea ni saya nak buat animasi untuk kafar. Tapi terjebaklah animasi untuk TV. Dan lepas saya bincang dengan Ustaz Wan,
Lebih hijrah, insyaAllah tahun depan tak ada kuasa lagi, saya akan terbitkan drama pula. InsyaAllah. Jadi siapa yang takut, boleh jumpa saya. Satu syarat je, kena bayar dengan saya. Doakanlah. Kenapa? Sebab bila kita kerja sendiri ni, dia akan berkembang, berkembang dan berkembang. Dan alhamdulillah, terus lagi niaga dan bakat dengan kawan-kawan, akhirnya saya berjaya tubuhkan sekolah tahfiz Jami 9. Sekolah tahfiz saya buat untuk sekolah rendah. Umur 7 tahun wajib duduk asrama. 7 tahun wajib duduk asrama. 4:30 pagi budak umur 7 tahun ini dah bangun pagi, 5 pagi dalam Islam untuk semain tahajud tiap-tiap hari macam tu. Yang tahu tahu boleh tajuk jari. Kadang-kadang kantor juga kan. Tapi budak umur 7 tahun ni saya latih tahajud tiap-tiap hari. Ada seorang pelajar umur 6 tahun, mak dia hantar, 6 tahun perempuan. Dia ni dia boleh berdekari. Nak tidur malam dia pakai pampers. Dia pakai pasar sendiri kan. Pagi-pagi dia bangun buang pampers dia. Budak umur 6 tahun. Pukul 4:30 pagi dia bangun, dia mandi, dia pagi lasah dah. Budak umur 6 tahun. Sekali dah hafal lebih 2 juz Quran. Kenapa sebab tahfiz agak rendah? Sebab kita dapat ulama-ulama dahulu cendekiawan Islam, tak kira daripada ulama mazhab yang 4, termasuklah apa ilmu pakar sains, pakar perubatan, semuanya mereka ini hafal Quran masa kecil. Sebab orang kalau masa kecil ini dicampak di mana pun, dicampak ke lautan jadi pulau, campak ke darat jadi apa? Dia pulau. Nampak ni? Kenapa? Dari kecil lagi mereka dah kuasai Al-Quran. Okay. Ada sekedar kesimpulan boleh? Kesimpulan ialah di Malaysia banyak kerjaya. Kenapa ni? Banyak kerjaya. Kamu boleh pilih untuk makan gaji atau kerja sendiri. Kalau untuk makan gaji, memang banyak sangat peluang dia. Dan yang keduanya, kalau boleh, dalam bidang agama ini, saya tak mahu istilah agamawan ya. Ini orang agama. Istilah orang agama ini istilah Kristian. Rijaluddin. Itu istilah Kristian. Kita yang belajar di bidang agama ini, kalau boleh, lepas kita belajar, jangan fokus bagian agama. Kita fokus bidang-bidang lain. Bidang pentadbiran. Ramai? Ada seorang sahabat saya jadi pengarah SPR. SPR. Surajaya? Pencegahan rasuah. SPM. Ha. SPRM. Ha, dekat negeri. Dia lepas mesej. Boleh? Balik Malaysia nanti, kamu boleh jadi peguam. Ambil diploma peguaman. Kamu boleh jadi pentadbir, ambil diploma pentadbiran. Kamu boleh jadi apa? Semua bidang kita boleh ambil. Dan dengan ilmu agama pada kita, itu merit yang membesar untuk kita cepat naik pangkat. Sebab tak ada sekalian, kalau boleh, kita pecahkan ruyung lepas ni. Pelajar yang habis Quran, masuk bidang pentadbiran. Jadi duta. Pergi kursus di Intan, bidang pentadbiran. Jadi EDO, jadi DO. Boleh. Nampak ni? Sebab kebanyakan mereka itu bukan bidang tu pun. Bila masuk, mereka ambil diploma dalam bidang tersebut, akhirnya boleh kuasai bidang tersebut. Faham tak ni? Sebab tu kamu jangan letak belajar agama, esok jadi ustaz lah. Belajar agama, esok jadi ustazah lah. Cukup tak? Sebenarnya bidang kita terlampau besar dan luas lagi. Dan ingat, dengan adanya ijazah dalam bidang agama ini, kita akan cepat ke depan sebenarnya. Kenapa? Orang akan malu dengan kita. Faham tak ni? Ok, habis. Itu bab kejaya dengan kenalkan diri saya. Ok. Apa macam dah? Ok, sikit 10 minit untuk cinta eh. Ada sekalian, tambah cinta sikit lagi. Begini eh. Islam amat-amat menggalakkan dan mewajibkan kita bercinta. Tapi cinta bagaimanakah yang Islam galakkan? Cinta yang dapat redha Allah. Timbul satu masalahan, ustaz. Saya berkenan dengan perempuan tu. Apakah tindakan saya? Ustaz, perempuan jumpa saya, ustaz. Saya berkenan lelaki, ustaz. Apa tindakan saya, ustaz? Yang pertama sekali, dengar sini. Sebagai seorang yang beriman dengan Allah Taala, hidup kita ini mesti ada perancangan. Contoh macam ni, seorang
yang belakang lah, belakang. Boleh kasih lihat? Agak boleh kasih lihat. Kamu boleh kasih bukti ya, cik ya. Sebab masa kita punya belakang. Nama siapa ni? Ridwan. Ridwan, saya tanya kamu Ridwan ya. Sekarang umur siapa? Umur? 19. Kamu ada rancang tak? Selepas kamu habis universiti ni, kemana kamu nak pergi? Sama belajar, insyaAllah. Sama belajar, okay, sama master, okay. Kamu rancang tak bila kamu nak kahwin? Umur berapa? 40. Tak rancang. Inilah kesilapan kita. Okey, saya kamu lagi. Kamu merancang tak bilakah kamu akan mula beli rumah? Kamu merancang tak bila kamu akan mulakan pergi haji? InsyaAllah kalau ada peluang dalam sebelum saya habis ijazah. Kalau peluang, kalau peluang tak ada. Terima kasih ya. Masih dua. Macam ni. Kesilapan kita, kehidupan kita, kita tak pernah rancang hidup kita. Sepatutnya terancang, baik. Bila nak kahwin? Umur 25 tahun nak kahwin, contoh. Bila nak beli rumah? Umur 28 tahun beli rumah. Okay. Bila nak pergi Mekah? Umur 40 tahun pergi haji, contoh. Bila nak mati? Umur 63 mati, contohnya. Betul, dia rancang. Ini kita tak rancang tau, sebab tu kita ni faham. Bila target umur kita 63 mati, artinya makin hari umur kita makin pendek, makin pendek, makin pendek, makin pendek, makin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak ni? Akhirnya kita merancang untuk kematian kita. Dan apa persiapan kita? Ni tak, kita kira panjang kan? Akhirnya kita tak persiapan untuk mati kita pun. Saya target umur saya mati 63. Maka esok kurang 1 hari, lusa kurang 2 hari. Artinya apa saya nak buat untuk hidup saya berbaki lagi berapa yang pergi, sekitar 20 tahun lagi. Apa yang nak buat? Artinya kita dah fikir dah persiapan untuk mati kita. Baik, kalau kamu rancang kahwin umur 25 tahun, maka waktu yang sesuai untuk pasangan umur 24 tahun. Sesuai untuk pasangan. Kenapa? Nabi tak galakkan kita bertunang lama-lama. Sebab tempoh bertunang itu tempoh fitnah yang paling kuat sepanjang tempoh bertunangan. Kalau tak nak Islam di sekalian, ramai orang kita ini tersalah langkah bercinta dulu. Kan? Sampai di Jordan, nampak perempuan akhwat dan bapak selimak kan? Kenapa? Bercintalah hantar SMS, hantar Facebook, hantar WhatsApp kan? Bila kahwin? Lagi 5 tahun kahwin. Kamu tahu tak? Sepanjang 5 tahun itu macam-macam akan berlaku. Kalau tidak masakan mawi dari Ina boleh putus tunang. Betul. Sebab dari sekalian, dalam Islam, kalimah cinta itu kalimah yang mulia. Sebab dalam Islam, sunat melafazkan cinta. Anak hibbuka fillah. Sunat hukum dia. Termasuk pada isteri. Sebab tu Allah kata, I love you, ucapan tersebut, kalau dilafazkan kepada orang yang berhak, dapat pahala isteri dia. Tapi kalau diberi usaha lafaz kepada tidak, orang tidak berhak, bukan isteri dia. Tak ada hak pun dapat kalimah tersebut. Walaupun itu awet dia, tak boleh. I love you itu, bila ucapkan, jadi dosa. Faham tak ni? Itu beza Islam. Islam, bila lelaki pegang perempuan, pegang tangan dia, pegang apa, badan dia. Kalau itu isteri dia, dapat pahala. Tapi kalau itu bukan isteri dia, tidak berhak, dapat dosa. Sebab Islam mengajar kita untuk bercinta, tapi ada cara dia. Sebab itu Islam amat-amat melarang kita bercinta sebelum kahwin. Dia larang. Kenapa? Yang pertama sekali, adik sekalian, orang yang bercinta sebelum kahwin ini, dia risiko pada diri dia sendiri. Kena faham bahawa hati kita ini, ada hati dalam hati. Ada cinta dalam cinta. Faham? Ya. Saya pun tak faham. Nabi beritahu, salasun man kunna fihi wajada halatul iman. Di sini kita faham ada hati dalam hati. Dalam hati itu ada hati. Apa artinya? Hati yang pertama, macam yang pertama itu lupun, macam biji dia. Lupun. Kalau durian kulit ada biji, dalam biji ada isi kan? Yang isi ada biji kan? Lupun. Kalau bahasa Arabnya lup. Kalau bahasa Qurannya albab, ulul albab. Okey, lup tu. Okey.
Dalam cinta ada cinta-cinta yang dalam itu, zon itu hanya Allah dan Rasul. Tidak boleh masuk manusia. Sebab itulah kalau cinta yang dalam itu ada cinta lain daripada Allah dan Rasul, hidup dia hilang kebahagiaan. Dia akan derita, dapat neraka sebelum neraka yang sebenar. Tetapi kalau dalam yang dalam itu zon Allah dan Rasulnya, dia akan bahagia, dapat syurga sebelum syurga yang sebenarnya. Dan cinta yang keluar dua itu boleh ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Artinya boleh cinta orang lain, cinta anak, cinta isteri, cinta apa harta benda, tapi itu hati yang dua. Yang dalam itu hanya zul Allah dan Rasul. Sebab tu Nasir Alwan dia bagi cinta kepada tiga tahap. Tahap yang pertama al-hubbul a'la, cinta agung. Itu zul yang dalam tadi tu, Allah dan Rasul. Al-hubbul awsat, cinta pertengahan, dia yang luar tadi tu. Dan ketiganya al-hubbul adna, cinta yang hina, tidak adalah hati. Cinta hina ialah cinta sesuatu bukan kerana Allah. Contoh orang lelaki cinta awet dia kerana cantik dia. Orang lelaki dan perempuan, ingat kecantikan ni Allah bagi pinjam. Tiba-tiba orang perempuan seorang dia cantik, ada power dia. Power cintakan awet dia kerana cantik dia. Aksiden awet tadi, datang motor marah pergi langgar dia, terheret muka ni, tinggal hidung hilang, pipi sebelah je ada, muka tulang je. Cacat perempuan tu, mata putus sebelah. Cacat dia. Agak-agaknya power tadi still tak dengan awet tadi. Tapi kalau ibu dia macam mana? Ibu dia tak kira, sebab cinta ibu cinta sejati. Anak cacat sekalipun tetap anak aku, akan jaga sampai aku mati. Kan beza. Sebab tadi sekalian, cinta ibu cinta sejati, cinta pak mak awak cinta mendatang. Cinta yang mendatang ini boleh datang dan pergi. Sebab cinta ibu sejati bawa sampai mati. Faham tak ni? Sebab tadi kan faham bahawa Islam ajar kita nak cinta boleh, tapi cinta itu dihalalkan dengan lafaz aku terima nikah dia. Aku terima nikahnya, bagi dia itu kita berhak berikan cinta tempat yang hak dan orang yang berhak terima cinta tadi. Adapun tidak ada akad lagi, maka lafaz tersebut kosong. Sebab tu beza antara lafaz aku terima nikahnya dengan lafaz aku cinta kepadamu. Lafaznya aku cinta kepadamu tidak ada tanggungjawab. Tapi lafaz aku terima nikahnya penuh dengan tanggungjawab. Faham tak ni? Orang perempuan kalau cinta sebelum nikah, orang perempuan yang paling banyak terima risiko. Bayangkan suatu hari kamu dah berpisah dengan pakwa kamu, dah kamu kahwin dengan lelaki lain, jadi berjalan dengan pak suami kamu, terjumpa pakwa kamu lama tu. Eh, kenal dia. Eh, bini kau ke? Ya, bini aku. Awet aku tu. Ketika itu, mana kamu letakkan muka kamu? Bukankah perempuan yang lebih cabar? Yang lebih risiko? Lebih risiko lagi kalau kamu pernah disentuh dan dipegang oleh lelaki tadi. Sebab tu orang lelaki itu rahsia. Perempuan yang baik bukan sekadar tubuh dia tak pernah sentuh oleh lelaki lain, malah hati dia pun tak pernah disentuh oleh lelaki lain. Itu cakap. Sekarang isteri saya, kan? Sekarang isteri saya dulu, kata apa abang? Saya sebelum ni tak pernah bercinta dengan mana lelaki pun. Abang cinta pertama saya. Kata, wah. Bayangkan, kalau isteri saya kata apa? Abang, abang tahu tak? Abang inilah cinta yang ketiga saya. Yang pertama orang tu, abang ketiga. Saya kata, betul-betul kecewa gitu. Faham tak ni? Sebab tu, perempuan yang bagus ialah tubuh dia tak pernah sentuh oleh mana lelaki, dan hatinya pun tak pernah sentuh oleh mana lelaki. Kita lah yang sentuh hati dia, dan kita yang sentuh tubuh dia. Tapi perempuan itu payah nak cari. Betul tak? Betul tak? Sama dengan perempuan itu juga. Lelaki yang baik, lelaki yang tak pernah sentuh perempuan, dan dia pun tak pernah sentuh mana hati perempuan lain. Itu lelaki yang baik. Sebab tadi sekalian, kau pernah dengar tak istilah cinta pandang pertama? Kau pernah dengar tak? Okay. Cinta pandang pertama ni bahaya tau. Sebab dia bawa sampai ke tua, sampai nak mati, dia ingat cinta pertama dia. Betul cakap. Seorang sahabat saya, dia bercinta dengan kawan dia, kemudian tak jadi kahwin orang lain. Dia kata apa? Khairi, kamu tahu tak? Walaupun saya kahwin dengan isteri saya ni, tapi hati saya bagi dia belah dua. Satu belah lagi untuk awet saya dulu,
Dan yang kedua ni untuk isteri saya. Berarti dia cinta dia tak bulat untuk isteri dia yang ada sekarang. Kenapa? Sebab cinta pertama ni sebagian hatinya telah pergi dengan perginya awet dia. Ya. Sebab tu bahaya. Sebab tu Islam mengajar kita cinta ini mesti dihalalkan dengan nafas, aku terima nikahnya. Yang kedua, kamu percaya tak? Setiap suatu benda ada kemuncak dia. Ada kemuncak top dia. Sampai kemuncak, mesti turun. Betul tak? Sampai kemuncak naik, naik bukit, mesti turun. Tidak ada kemujung. Mesti ada kemujung dia. Kita kuat sekarang, semasanya kita akan lemah. Mata ni, tercerak, terang kan? Semasanya, apa kemuncak dia akan mula rabun. Betul tak? Berarti setiap suatu benda ada kemuncak, dia akan turun dan turun. Sebab tu ulama beritahu, cuba menguraikan apa ayat Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja kan, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kenapa nampikan mawaddah dan rahmah? Mawaddah itu cinta, rahmah itu simpati. Kenapa nampikan dua? Kalau cerita bahawa ayat ini cerita bahawa cinta itu dia sampai kemuncak dia akan turun, dan ketika itu perlukan rahmah, simpati. Macam ni. Orang yang bercinta sebelum kahwin, sebelum kahwin cinta kan, di atas SMS, biasanya siang hari mereka berjumpa, betul tak? Betul? Siang jumpa kan, dia dating mana ke. Tapi bila malam hari, di mana? Perempuan balik rumah, laki balik rumah, betul? Dan malam itu sepi, mencengkam hati, rindu itu mengganggu sepot hati. Ya? Yeah. Sebab tu orang bercinta sebelum kahwin, perasaan dia kuat. Kuat. Adapun orang yang dah kahwin, bercinta lepas kahwin, siang hari mereka berpisah. Suami pergi kerja, isteri pergi kerja, betul tak? Tapi di malam hari di mana? Di malam hari mereka bertemu. Mereka baru cinta, dan lepas segalanya, akhirnya cinta mereka naik perlahan-lahan. Sebab tu sekalian, saya nak gambarkan bukit. Orang yang bercinta sebelum kahwin, dia cintanya naik laju, mendaki bukit sebab rasa kuat. Terutama waktu malam, naik, akhirnya kahwin. Bila kahwin dan cintanya naik, tiba-tiba 3 tahun, 4 tahun kahwin, dah sampai ke muncak cinta dia. Dia akan mula menurun. Sebab sampai ke muncaknya, otomatik akan turun. Sebab tu biasanya orang cinta kuat sebelum kahwin, lepas kahwin cinta tak lama. Sebab tu Allah akan berikan mawaddah warahmah, cinta mudah terjadi simpati pula. Kan nak ceraikan, kesian lah pula, tak ada cerai. Kenapa? Sebab simpati tu ada. Nampak ni? Tetapi orang yang bercinta lepas kahwin, dia juga kahwin, dia mahu cinta, tapi sebab malam bertemu, dia punya kekuatan cinta tu naik perlahan. Umur 65, mati kat dalam cinta, tak sampai kemuncak lagi. Artinya dia mati dalam kehangatan cinta lagi. Ya. Sebab Nabi SAW kan, walaupun Khadijah dah lama pergi, tapi nama disebut-sebut. Kenapa? Sebab cinta Nabi Khadijah itu tengah membara, dan pergi kat dalam cinta tengah membara. Faham tak ni? Sebab tadi sekalian Islam ajar kita nak cinta boleh, tapi mesti dihalalkan cinta. Akhirnya Allah redha, dan orang ini akan cinta sampai ke syurga. Baik, habis. Saya nampak NLP pula. Okay, apa NLP? NLP ni bahasa saraf . Bahasa saraf ni ialah satu bahasa yang kita setting di minda kita. Dia akan spontan kita buat ikut saraf kita. Contoh macam ni, kita bawa kereta, tiba-tiba melintas lembu. Apa tu buat? Break. Masa break tu, kita fikir tak ada break. Spontan kan? Ini namakan bahasa saraf. Jadi saraf kita dengan spontan bertindak. Contoh, dua. Sekarang ni, di tangan saya, ada limau warna kuning. Limau lemon. Limau nipis. Okay? Limau nipis ni saya ambil, saya potong pisau, saya buka, dan saya letak bibir saya. Tekan perlahan, dan air dia jernih jatuh bibir saya. Kamu rasa apa? Limau nipis. Kamu rasa apa? Saya tanya kamu rasa apa?
Kamu rasa masam kan? Kamu rasa lipang tak? Kamu rasa masam? Berarti saraf kamu dah sampai dah kamu. Walaupun limau tak ada, tapi kamu dah rasa masam dah. Itu bahasa saraf. Faham? Okey. Sekarang ni saya kamu pelik ni bahasa saraf. Okey. Saya akan buat dua ujian. Ujian pertama sekali saya tahu adakah kamu ni tengah banyak fikir. Nak fikir peksa lah, fikir tu je serabut sekarang. InsyaAllah kita buang serabut dia, hilang masalah. Nah, yang kedua nanti saya akan buat subjek yang kamu tak suka. Malam ni, start malam ni, subjek tu antara subjek yang paling kamu suka. Nah, saya gunakan bahasa saraf. Okey, tak apa. Siapa ikut dengan saya ni, fokus, dia akan dapat rasa perubahan tersebut. Ini kita main permainan minda melalui bahasa saraf. Okey. Cuba ya, dua permainan ya. Yang pertama sekali saya nak buang serabut daripada kamu tu. Banyak fikir tu fikir ni kan, nak pesa, tension lah pula, insyaAllah. Sekarang ni saya nak buang kamu rasa relax dan tenang. Rasa happy je. Okey? Saya nak kamu semua tarik nafas. Lepas. Tarik. Lepas. Tarik perlahan, lepas perlahan. Sebab tu nafas ni sekalian, siapa pandai nafas, dia pandai kontrol emosi dia. Sebab tu orang marah, nafas laju. Nampak ni? Sebab dia marah. Tapi orang tenang, nafas dia perlahan. Sebab tu ada sekalian, siapa pandai ilmu nafas ini, dia akan pandai kontrol emosi dia. Betul tak tahap? Kan? Bila dia nak marah, dia tahan nafas kan? Ha. Itu betul, itu teknik pernafasan. Kita kena belajar ni insyaAllah. Baik tak nafas? Perlahan, lepas, tarik nafas, lepas, tarik, lepas. Okey, saya kira 6 hingga 1. Okey, 6, saya nak kamu relax sekarang. Duduk keadaan paling santai. Duduk keadaan paling relax. Siapa dekat saya ni, dia akan rasa satu macam, hilang masalah kepala dia. Dah duduk relax, santai. Dah relax dah. Okey, saya nak kamu tarik nafas. Lepas, tarik. Lepas 5, kamu tak dapat lagi. Lepas, saya nak kamu relaxkan kepala sekarang dan tutup mata. Tutup mata sebab saya nak fokus. Tidak nanti kamu akan tengok kawan kamu tak fokus. Tutup mata, saya nak kamu supporting dengan saya sekarang. Tutup mata. Tutup mata, tarik nafas. Lepas, saya nak kamu relax. Relaxkan kepala, relaxkan bahu. Saya nak kamu rasa makin relax, makin relax, rasa selamat, rasa aman di sini. 4, makin relax. Saya nak kamu rasa relax sekarang. Relaxkan muka, relaxkan kepala, relaxkan bahu. Relaxkan peha dan rasa makin relax, makin relax, makin relax. 3. Kamu rasa aman, rasa selamat dan rasa relax sekarang. Makin relax dan kamu rasa lagi relax. Dengan suara saya, rasa makin relax dan rasa lagi relax dan makin relax lagi dan makin relax. 2. Lagi relax. Relaxkan kepala, relaxkan muka, relaxkan bahu dan saya nak kamu rasa relax dengan benar-benar relax sekarang. 1 dan kamu betul-betul rasa relax sekarang. Rasa aman, rasa tenang, rasa damai dan rasakan relax sekarang. Baik, sekarang saya nak kamu semua bayangkan satu tempat, satu benda yang paling kamu suka. Yang kamu rasa damai tempat tersebut. Kamu tenang tempat tersebut. Ada orang Mekah, ada orang pantai, ikutlah apa saja. Tempat tu kamu suka dan kamu rasa damai dan tenang tempat tu. Bayangkan sekarang, tempat tu kamu suka dan kamu tengok dia makin jelas, makin jelas, makin terang. Nampak cahaya dia tempat tu, nampak gambar-gambaran ada situ, letakkan bunyi-bunyi dia, bunyi makin jelas, dan bunyi gemesik sampai ke hati. Nampakkan suasana dia, nampakkan hidup bergerak dan kamu rasa happy, makin happy, makin happy. Dan gambaran dia makin jelas, makin jelas. Nampak cahaya dia, nampak suasana dia, dan kamu rasa happy, rasa tenang, rasa damai. Bayangkan lagi tempat tu, makin terang, makin terang, makin terang, dan makin jelas. Terdengar bunyi dia. Dengarkan bunyi dia sekarang. Dan kamu dengar bunyi dia, kamu rasa seronok, kamu rasa happy. Dan cahaya dia makin terang, makin terang. Dan dia bergerak, bergerak dan bergerak. Nampak suasana keliling dia dan kamu benar-benar rasa happy, rasa damai, rasa tenang sekarang. Baik, makin relax lagi. Kita nampak perlahan, lepas,
relax lagi, relax, dan kamu rasa makin relax. Saya kira satu enam, satu relax, dua makin relax, tiga tenang, empat relax lagi, lima relax, enam buka mata. Rasa tak? Kau yang ringan sekarang? Macam ringan kepala. Siapa yang tak rasa, dia tak ikut, tak fokus. Okay. Tak apa. Sebab sekarang ni, ilmu ni, man la yazub la yadri. Tapi siapa yang rasa, dia rasa. Okay, yang kedua. Sekarang ni saya nak kamu minat subjek yang kamu tak minat. Boleh? Okay. Saya buat malam ni, insyaAllah balik rumah sekarang, tu kerja subjek yang aku tak minat tu jadi minat. Okay. Okay, macam ni tau. Saya kata nanti, saya nak kamu jadikan dia skrin gambar. Kamu tangkap pun gambar, gambar tu letak kat skrin ni. Faham? Saya kata, okay, gambar sekarang ni kamu, contoh sekarang ni saya kata, subjek yang kamu tak minat. Pun ambil gambar subjek tu, buku dia, nampak buku dia, jadikan skrin gambar dan simpan di skrin ni, contohnya. Ikut arahan saya, boleh? Sebab kita setting di minda kita sekarang. Baik. Saya nak kamu tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Yang kiri lima. Lima, silap kamu relax. Makin relax. Makin relax. Dan tutup mata. Tutup mata semua. Empat. Makin relax. Makin relax. Makin relax. Tiga. Yang kamu rasa betul-betul relax sekarang. Relax lagi. Makin relax. Rasa aman. Rasa selamat di sini. Makin relax. Makin relax. Makin relax. Relax lagi. Dua. Kamu rasa relax. Makin relax. Satu. Dan kamu rasa relax. Relax sekarang. Saya nak kamu relax lagi. Rasa selamat. Rasa aman di sini. Makin relax. Makin relax. Dan kamu rasa relax sekarang. Baik. Sekarang saya nak kamu bayangkan satu subjek yang paling kamu suka. Bayangkan. Nampak tulisan. Tulisan dia. Nampak pensyarah dia. Nampak senyum pensyarah tu. Kamu nampak makin jelas, makin jelas. Dan subjek ni subjek paling kamu suka. Kamu happy dengan subjek tu. Makin jelas. Dan kamu rasa tangan kamu pegang buku tu, kamu berat selesai. Dan kamu seronok dengan subjek tu. Sebab tu subjek yang paling kamu minat. Kamu pegang, selai lagi. Terasa tangan tu pegang buku. Dan kamu rasa sentuhan sampai ke hati kamu. Kamu rasa seronok sangat dengan subjek tersebut. Dan kamu rasa happy sangat. Nampak orang mengajar dia dengan senyuman dia. Kamu rasa betul-betul happy dengan subjek tersebut. Terbayang tak? Okey. Sekarang saya nak buku tersebut, subjek tersebut, kamu jadikan satu serpeng gambar. Macam gambar klik, macam kamera. Dah? Okey. Subjek yang kamu minat ini, yang kamu seronok ini, letakkan di skrin sekarang. Besar depan ni. Okey. Jangan buka mata. Bayangkan kamu letak di skrin depan. Okay, sekali depan kamu sekarang ni, satu skrin, dan skrin itu subjek yang paling kamu minat. Sekarang ni saya nak tinggal sekejap skrin tu, kamu pergi pada subjek yang kamu tak minat. Jadikan skrin gambar sekarang, tangkap, klik. Dah. Subjek yang minat tadi, jadikan gambar kecil, letakkan di bawah gambar yang besar skrin depan ni. Okay, jadikan gambar kecil, bawah tu, gambar besar tu, gambar subjek yang kamu minat. Dan di bawahnya ada gambar subjek yang kamu tak minat. Okey, sekarang saya nak kamu besarkan gambar kecil tu. Dia membesar, membesar, membesar. Dan gambar kecil tu dah mula besar. Sikit demi sikit tutup gambar subjek yang kamu minat. Yang besar lagi, 20, 30. Sekarang separuh 50% subjek yang tak minat tadi dah tutup subjek yang minat. 70 dan sekarang 100. Berartinya subjek yang minat tadi dah tutup subjek yang kamu minat. Depan kamu sekarang ni adalah buku yang kamu tak minat tadi. Penuh skrin depan tu. Boleh? Sekarang kira 1 dengan 6. Kamu nak kamu relax. 1 relax. 2 makin relax. 3 tenang. Rasa aman. 4 makin relax. 5 relax. 6 buka mata. Kamu rasa apa? Cuba bayangkan saja kamu tak minat tadi. Kamu rasa apa? Tak rasa apa? Okay. Siapa yang fokus, dia rasa dia akan minat dengan subjek yang dia tak minat, insyaAllah. Sekarang tu malam ni, masa dah habis dah. Anda buka untuk apa?
saya mengusir. Wallahu a'lam. Sekian sebanyak untuk pertemuan malam ini insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepukan kepada Pak Ustaz. Alhamdulillah, malam ni kita dapat banyak input berkaitan dengan apa yang Ustaz highlightkan, antaranya cabaran dan peluang, terlalu banyak kerjaya lepas ni di Malaysia, jangan risau. Yang penting kita cuba untuk menjadi bukan golongan orang kata yang dikatakan agama tadi. Pergi ke mana-mana pun insyaAllah ada kerjaya. Yang kedua, Ustaz ulas sikit pasal pengurusan cinta. InsyaAllah mana yang sekarang ni tengah kemuncak tu, kita muhasabah diri balik, kita rancang dulu lah, kan? Dan ketiga, pasal pengurusan minda. Tadi Ustaz dah bawa kita ke dunia lain kan, semakin tenang kan. Pelajaran pun yang kita rasa berat makin ringan, makin ringan. InsyaAllah. Okay. Sekarang kita ada masa 10 minit untuk sesi soal jawab. Kita hadkan dua soalan daripada syabab, dua soalan daripada akhwat. Okay, Anan terus buka kepada soalan. Silakan. Sekejap. Bagi Anan, cadangan Anan, Ustaz tanya soalan, Ustaz terus jawab. Jumpa kepada Ustaz. Itu saja. Ya, terima kasih. Sebenarnya itu masalah kita. Masalah kita, subjek yang mudah kita permudahkan, subjek yang payah kita beri perhatian yang lebih. Sebab yang pertama sekali, ingat, bila mudah kita tak bergantung dengan Allah Ta'ala, sebab kita semudah kita jawab. Bila payah kita bergantung dengan Allah Ta'ala, minta doa banyak supaya mudahkan, akhirnya Allah bantu kita. Faham tak ni? Kebanyakan subjek mudah ni kita kacang ya, tak apa. Tapi yang payah kita berdoa banyak sikit, minta Allah bantu kita, akhirnya Allah bantu kita. Yang mudah tu Allah bantu. Yang keduanya, anda sekalian, sebenarnya payah dan mudah di sini, di minda kita. Tidak ada yang payah sebenarnya. Bila kita kata payah, dia jadi payah. Tapi kalau kita kata mudah, jadi mudah. Nampak ni? Sebab anda sekalian, kamu tengok orang tua pergi umrah, pergi haji, kan? Orang tua dah tua bongkok tiga, tapi dia semangat, dia pergi panjat apa Bukit Gua Hira. Tapi orang muda pada kuat, tapi sekat bukit turun balik. Kenapa? Sebab di minda dia, aku boleh, dia boleh. Sebab tu subjek yang mudah, dari sekalian, sebenarnya semua subjek semua mudah. Dan semua subjek semua payah. Kenapa ni? Dan sebab tu saya minta kamu tolong ambil sikap rendah diri, rasa diri bodoh. Walaupun mudah, tapi kita rasa kita takkan faham, tak bantu Allah Ta'ala. Akhirnya kita akan buat, baca, dan kita akan menonton subjek yang mudah tu. Wallahualam. Sebenarnya dalam minda kita ni ada wayang minda. Salam balik. Dalam minda kita ni ada wayang minda. Sebab tu kalau tu wayang minda tu akan datang masa-masa yang kita biasanya dia akan datang masa kita tenang. Nampak ni? Sebab tu dalam semayang lah wayang minda yang paling banyak. Tapi dengan stres, kita fokus tu yang stres dia lah. Yang lain tu payah masuk. Sebab kita fokus yang stres tu. Sebab tu sekalian, sebenarnya masa belajar betul datang wayang minda, tapi kamu kena tuliskan apa yang kamu nak hari tu.
Tuliskan di, sebab tu kita akan fokus balik. Sebab tu boleh, saya nak faham yang ni. And bila tak faham, tulis kat tu balik. Akhirnya, wayang minda kita akan terputus sebab ada iklan di situ. Apa ni? Balik iklan asal supaya fokus belajar tadi. Sebab tu tuliskan apa yang kita nak sebenarnya. Kalau tak tuliskan, memang kita akan, kita tak akan ingat pada iklan yang asas tu. Sebab tak sekalian, kena tulis kat buku tu sebagai iklan kita ingat balik. Datang wayang minda tadi, dia akan hilang, dia akan dihilangkan dan dia akan fokus balik. Yang kedua ada sekalian dia, kadang-kadang kita boring. Boring ni mudah je. Dalam kelas, kamu mengantuk. Kamu rasa boring. Ubat dia dalam minda kita apa dia? Ubat dia, kalau kamu rasa mengantuk dan boring, kamu ambil masa dalam 5 ke 10 saat untuk buat iklan. Iklan wayang minda, iaitu kamu carilah benda-benda yang paling lucu dalam hidup kamu. Senyum. Contoh kalau saya, kamu buat kereta. Ngantuk kereta ni, kan? Ngantuk sebab kereta ni. Apa? Ambil kau bayangkan benda-benda lucu. Hilang ngantuk. Sebab apa? Kita perlukan minda kita ni supaya dia boleh refresh balik dan kita masukkan benda-benda yang boleh segarkan balik kita punya otak. Sebab tu perlukan wayang minda at lunch, tapi benda tu akan buat kita dalam ngantuk. Antara dia benda yang lucu. Sebab tu orang senyum, kan? Senyum tu benda ni, dia tengah cari wayang minda supaya dapat rasa at lunch yang lucu tu. Betul. InsyaAllah kamu tak akan tidur dalam kelas. Okay, wallahu a'lam. Kalau ada. Ya. Ada ni tahun 2 studi. Saya berkenaan dengan terjemah kitab. Ya. Adakah kita perlu minta kebenaran pada penjelasan? Okay, masih banyak. Ada sekalian. Baik. Sebenarnya sesiapa yang rajin terjemah buku, dia boleh cari side income untuk diri dia. Biasanya satu perkataan orang akan charge 10 sen sehingga 50 sen. Malaysia lah. Biasanya 30%. 30 sen. Satu helai ekor biasanya sekitar RM30 ke RM50. Satu helai. Berartinya kalau satu helai, kalau RM30, RM3,000. Orang yang diterjemah. Nampak ni? Okey. Itu soalannya untuk terjemah, eh. Okey. Ada sekalian, sebaiknya dan memang patut pun nak terjemah buku orang lain, kena minta izin dengan tuan dia. Kalau tuan tak ada, minta dengan waris dia. Waris tak ada, kita terjemahkan juga, tapi terus itu buku ini adalah karangan sekian. Terserah saya menterjemahkan dia atas dasar tanggungjawab atau saya pakai ilmu. Nampak ni? Maksudnya kalau boleh minta izin tuan dia, dia masih hidup. Kalau tuan tak ada, minta waris dia. Kalau tak ada juga dah, dia nunggu timing dah mati lama dah. Nunggu kita lama kan, mana cari? Bila ambil part dia dan niat kita nak sebarkan ilmu tu. Yang kedua, bila orang terjemahkan buku tu, okay, bila orang yang terjemah buku tu, bila nak terjemahkan, kadang-kadang idea dia yang nak sampaikan lain kita faham. Itu risiko sangat. Sebab tu jangan terjemah harfiah. Contoh, orang terjemah nawaitu raf'an hadasil asghari. Orang terjemah apa? Saja aku mengangkat hadas kecil. Terjemahan ini dulu sesuai, sekarang terjemahan ini tak betul. Macam mana nak angkat hadas kecil? Angkat macam mana? Nama itu raf'a. Raf'a angkat kata. Sebab kita terjemah harfiah. Sedangkan raf'a itu maksudnya azala, menghilangkan. Sahaja aku menghilangkan hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Nampak ni? Sebab tu jangan terjemah harfiah. Kita terjemah maksud perengganu. Nampak ni? Sebab tu penterjemah kena bijak dan pandai. Dia kena cari maksud apa yang dikendaki oleh penulis. Bukannya terjemah harfiah. Terjemah harfiah memang kita akan takkan sampai maksud. Yang keduanya, biasanya penterjemah dia akan perasan dia pandai. Dia terjemah dia faham. Walau dia baca tak apa-apa, tak bahasa Urdu ke bahasa Pakistan atau apa. Mungkin bahasa Bangla tak apa tau. Nampak ni? Sebab tu kalau dia tengok Tinggi 9, ketika penterjemah dia akan panggil seorang orang awam. Dia baca. Kita faham dah ni. Kita 5 orang dah faham dah terjemahan ni. Bagi orang 2 orang baca, saya tak faham, dia kata. Ubah lagi, tak faham. Ubah lagi sampai orang tu faham, baru betul ayat tu. Artinya, nak baca pun, nak terjemah pun, kena cik orang yang baca, dia faham tak apa yang kita faham. Kadang-kadang tu bahasa kita, memang bahasa Urdu. Nampak ni? Ikut slide gaya bahasa Arab juga. Tapi silapan kita. Dan yang ketiga ada sekalian, bila terjemah, Arab ni, dia ayat dia panjang. Kan? Kalau satu perenggan satu ayat, betul tak? Awal, noktah akhir ni
5 baris 6 baris. Dalam penterjemahan yang paling bagus ialah ayat yang pendek. Jadi kita rekaskan ayat ini pendek. Dan otak kita dia tangkap noktah. Akhir terperenggan itu kita faham keadaan poin demi poin. Yang terjemah ikut bahasa Arab tu awal hingga akhir satu ayat dia. Jawapannya orang tak tahu apa poin yang sebenar dia. Okey. Nasihat saya, sekarang kamu belajar di Aman. Setiap kamu ni sebelum balik Malaysia mesti boleh kurang satu buku yang kamu dah terjemah. Boleh kurang satu buku. Paling kurang. Kalau account kan. Tak apa buat buku account tak apa. Saya pernah buat dulu buku program komputer. Sebab saya mesti saya ambil diploma program komputer. Sebab software. Saya boleh hack komputer orang. Saya boleh apa Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh buat virus dan virus ke komputer orang. Boleh. Benda tu mudah je. Dia betul software. Saya boleh buat. Okey, ada sekalian. Dan buku tu saya pernah apa terjemahkan tapi tak habis. Sebab untuk di saya sendiri. Software ni satu-satu cara ni daripada bahasa ke bahasa Melayu. Artinya apa dia? Apa sahaja kita ini paling kurang satu buku yang kita terjemahkan. Kenapa melatih kita? Faham? Okey. Yang keduanya sekarang ni masing-masing ada kelebihan. Yang syekh kita ni minat usul fiqh, yang ni minat usuluddin, yang ni minat muqarrat adyan, yang ni minat tu minat ni. Baik, masing-masing ada minat masing. Tolong buat satu buku subjek kita minat tu. Satu buku. Bahasa Melayu. Jawi boleh, Rumi pun boleh. Yang penting kita punya. Sekurang-kurangnya bila kita balik ke Malaysia nanti, satu buku yang kita rasa ilmam ta'amuk dengan ilmu tersebut. Kalau semua mungkin tak mampu, satu subjek pun dah cukup dah untuk kita fokus bidang kita. Wallahu a'lam. Muslimat dia. Silakan. Tak apa-apa cerita. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kembali pada NLP. Apa NLP ni? Iaitu dia setting dalam minda dia apa yang dia nak. Begini, saya ajar kamu. Sekarang ni kamu belajar, kamu nak apa sebenarnya nak belajar ni? Kamu nak apa? Kamu nak cemerlang? Kan? Baik, sekarang ni saya buat kamu supaya kamu nampak apa yang kamu nak. Bila kamu nampak kamu apa yang kamu nak, erti kamu akan fokus apa yang kamu nak. Masa sekarang kamu tak nampak apa kamu nak. Kamu tak tahu apa tujuan kamu. Apa matlamat kamu. Apa objektif kamu, kamu tak nampak. Itu masalah. Contoh, di sini kan. Di sini orang ramai yang betul-betul dia nak, di Aman ni, dia nak 4 flat. Saya nak 4 flat. Orang kat sini yang nak, betul-betul nak. Yang merancang, usaha hidup dia, buat fokus betul-betul nak dapat 4 flat. Ada tak sini? Yang hidup mati dia, nak capai ni juga. Ada tak? Ada. Bila nampak, maka dia akan fokus buat kerja gila-gila. Kenapa dia nampak matlamat dia? Faham tak ni? Mudah begini je. Okey, sekarang ni, kamu gambarkan. Bayangkan sekarang ni, saya guna LP ya. Bayangkan kamu sekarang ni, berada di akhir pengajian. Kamu berada atas pentas, pakai baju jubah. Jubah graduan tu. Nampak ni? Kamu naik, dan kamu ambil kertas tu dan kamu buka, kamu dapat 4 flat. Masa tu mak ayah kamu di bawah tengok kamu. Jatuh air mata dia. Dan kamu jatuh air mata kamu, gembira sangat. Dan hari tu akan berlaku. Nampak ni? Dan kamu rasa semua sahabat kamu tepuk tangan pada kamu. Nampak ni? Dan dekan yang bagi scroll tu ucap tahniah mabruk pada kamu. Hari tu hari yang paling happy dalam kamu sebab kamu dapat 4 flat. Nampak ni? Bila kamu nampak benda tu terbayang, maka kamu akan buat sungguh-sungguh sebab kamu dah nampak apa kamu nak. Contoh seorang lelaki jatuh hati pada seorang perempuan. Nampak perempuan tu, ni perempuan dia. Maka dia akan buat apa saja nak dapatkan dia perempuan tadi. Sebab dia nampak. Nampak ni? Bila nampak saja, maka dia akan usaha untuk dapatkan apa yang dia nampak. Pasal saya tak nampak. Pasal nak nampakkan apa yang kita nak.
Contoh, saya ada seorang lelaki, dia buat kesalahan, dia kata apa? Sekali kau bayangkan lagi 5 tahun, kau jadi jutawan. Bayangkan jadi jutawan, ada kereta semua kan? Ya, sekarang ni dia dah hampir-hampir jadi jutawan dah. Tak sampai 5 tahun pun. Kenapa? Dia nampak lah di mana dia berada. Maka dia buat kerja, target apa yang dia nak. Sebab tu kamu kena bayangkan kamu apa mendapat. Boleh? Okay, lagi tak? Dah habis ya? Eh? Terima kasih banyak. Saya minta maaf banyak. InsyaAllah pada umur. Jadi boleh lebih pula insyaAllah. Jadi tajuk panjang. Saya kat-kat-kat supaya apa itu bincangkan cara ikhlas ada kat sini insyaAllah. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah slot yang pertama daripada Ustaz Akhiri insyaAllah. Dan seterusnya kita berehat seminit dengan apa ni? Saya nak kata apa? Renggangkan urat-urat kan, sakit kepala semua, untuk bersedia meneruskan slot yang kedua daripada Ustaz Azrul insyaAllah. Bolehlah mulakan fikir benda lucu ke kan? InsyaAllah kita dapat fokus balik untuk slide yang kedua.